Oke, jadi teman-teman, sekarang kita ada di lokasi syuting. Kita akan bikin video klip dan kalian harus menunggu video klip terbaru dari saya. Ini ya, karya yang luar biasa dari Le Musik. Terima kasih untuk Le Musik dan sukses untuk kita semua. Andi, ya. Turun Manado, Manado Papua, Papua. Iya, semuanya dia. Pakainya madam, jadi madam. Oke, kita akan mulai ya. Kita berdoa pada masing-masing ya. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Kita toss untuk Igo dan Le Musik dan pelangi belum ke atas ya. Oke, sukses. Hey. Iya, ini ya, lagi syuting single terbaru saya, judulnya Bagaimana Jika. Yang pastinya lagu ini menceritakan tentang seorang yang ditinggalkan ya, sama pasangan hidupnya. Yang pastinya beberapa orang pernah mengalami hal seperti ini dan itu sangat menyakitkan. Kalau dia memang gak ada lagi di dunia dengan kita, ya pasti apa yang kita rasakan yang ini ada dituangkan dalam lagu ini. Bagaimana Jika. Proses rekaman ini kurang lebih makan waktu ya, 2-3 jam di studio, karena memang butuh apa ya, feel yang lebih dalam, lebih deep lagi, karena supaya bisa sampai ke orang yang ke pendengar. Dan juga syukur semua berjalan baik, sekarang tinggal syuting video klip. Yang pastinya kita sudah prepare, karena kalau dengan karakter saya sendiri juga kan, saya orangnya kan melankolis lah, jadi memang lagu-lagu ke depan mungkin akan sama, lagu-lagu yang sedih, yang galau, dan ditunggu aja lah. Ya, semoga bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga untuk kalangan teman-teman yang suka lagu galau, melankolis. Pasti saya akan sampaikan itu lewat talenta yang sudah saya punya buat teman-teman semuanya. Oke. Okay. Ya, tunggu, jatuh ya?
more than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Itu casual sama ada bright apa bridal-nya juga, jadi nanti igonya pakai apa suit sama model ceweknya pakai gaun pengantin, pakai wedding dress. Oh, jadi nanti foto aja nanti deh. Tiga look, yang kedua satu look. Cepat streamingnya kencang, YouTube-nya juga kencang. Pokoknya meledak di semua platform. Seumur hidupku selalu.